Ini buat yang ngilangin asap, guys. Ngilangin asap dari kompor ya. Terus ini ada lagi ya yang di atas ini. Oke, cakep sekali. Ini kita taruh sebelah sini juga, guys, biar rame ya, guys ya. Dan ini apa ini kira-kira, guys? Kita coba buka aja kali ya. Diar. Wow. Jumpa lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini Tompel bakal bermain game Avatar War. Sekarang kita bakal mulai gamenya ya ini. Nah, di sini di Avatar World itu kayaknya ada update baru. Jadi Tompel tuh pengen nyobain update barunya itu adalah ini dia, ada rumah dengan atap warna pink, guys. Ini kayaknya rumah baru yang ada di Avatar World ya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Dan seperti apa? Kita dapat rumahnya banyak banget, guys. Coba kita buka yang ini dulu, guys. Ini apa nih? Perkakas, guys. Bagus banget ini, bisa kita ubah warnanya juga, guys. Oke. Berarti sekalian aja kita mendekor rumah baru di Avatar World ini serba warna pink, guys. Karena Tompel juga pakai baju warna pink. Udah, kita ganti dulu warna-warnanya ya, guys ya. Kita ganti dulu warna-warnanya. Ini warna ungu ya. Ya udah nggak apa-apa ya, yang ada pink-pinknya dikit gagangnya nggak apa-apa deh kalau gitu ya. Oke, kita ganti warna pink ini. Mesin tangannya oke, kita ganti warna ungu, guys. Nice. Berarti kita sekalian taruh-taruh dulu aja ini. Oke, ini apa lagi? Oh, ini kompor, guys. Ini kompor nih. Oke, kita taruh sebelah sini. Kita pasin, guys. Okay. Nice. Oke, udah. Sekarang ini kompornya nih, kompor modern ya, guys. Ya, udah kelihatan tuh dari atasnya udah seperti itu. Kita coba ganti warna pink. Oke. Okay. Ininya juga warna pink. Apa gagangnya warna pink tua. Nice. Terus, oh, atasnya, guys. Atasnya ganti warna apa nih? Abu-abu aja kali ya. Ini yang cocok yang ini ya, guys ya. Oke, okay. Kita taruh sebelah sini nih, guys. Nice, sudah. Terus ini ada apa ini? Oh, ini lemari atas, guys. Lemari atas buat nyimpen piring-piring gitu ya. Kita ganti warna jadi warna pink. Pink muda ya, guys ya. Oke, okay. Terus sama warna abu-abu. Apanya ini warna? Ini buat yang ngilangin asap, guys. Ngilangin asap dari kompor ya. Ini tuh ngilangin asap dari kompor tuh. Kita ganti warna kuning aja ya, okay, buat ngilangin asap dari kompor. Terus ini ada lagi ya yang di atas ini. Oke, okay. Cakep sekali. Ini kita taruh sebelah sini juga, guys, biar rame ya, guys ya. Okay. Ini oven ya. Oh, ini oven, guys. Kita ganti warna pink kayak gimana nih oven nih? Coba ovennya bisa ganti warna pink enggak? Aduh, sayang sekali ovennya warna ungu ternyata. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita warnain warna ungu aja, guys. Okay. Temboknya bisa diwarnain kah? Temboknya juga bisa kita ganti ternyata, kawan-kawan. Wih, ada yang gambar pemandangan, guys. Ini aja nih warna pink nih. Lantainya coba kita ganti lantainya. Okay. Coba kita. Ini warna pink nih, guys. Nih, gratis ya ternyata yang di apa perkakas-perkakas di Avatar World itu gratis semua ya, nggak beli ya. Nah, ini nih kotak 2 ini apa ya, guys? Coba kita lihat ya, coba kita buka ya, guys ya. Ternyata ada piring-piring, guys. Oke, berarti kita masukin ke lemari-lemari aja kali ya. Oke, terus ada piring biasa di sini, guys. Piring biasa. Ini sendok garpu, guys. Oh my god, ternyata tempat minumnya ada 2, guys. Warna biru sama warna pink. Terus ini ada apa nih? Gelas biasa ya. Gelas biasa kita taruh atas aja. Okay. Kita tutup dulu aja nih lemarinya, guys. Nah, udah. Oke, kita buka yang satu lagi ya, guys. Ini kita singkirin karena ini udah kita buka yang satu. Nah, yang ini nih apa nih? Coba kita lihat. Perkakas alat masak, guys. Di sini ada toaster ya buat bikin apa namanya? Kue panggang. Terus ada ini buat teh. Di sebelah sini biasanya ada panci juga, guys. Okay. Oke, keren banget. Dusnya kita taruh sini aja gitu. Bisa kita tumpuk nggak? Oke, mantap. Bisa kita tumpuk, guys. Nice. Ini berarti ruang, apa namanya? Dapur ya. Ini ruang dapurnya udah selesai kita dekor. Dan ini apa ini kira-kira, guys? Kita cuma buka aja kali ya. Diar! Wow! Mantap! Banyak
banyak sekali barang-barangnya guys. Sofanya kita tata dulu aja kali ya guys ya. Okay. Kita tata dulu. Ini kotaknya kita singkirin dulu, nanti kita buka terakhir. Oke, di sini. Terus ini lampunya kita taruh belakang aja. Sekarang kita ganti dulu nuansanya guys. Kan serba warna pink ya harusnya ya. Oke. Kita coba cari warna pink. Kita ganti yang biar nggak samaan. Okay. Yang ini aja berarti ya. Oke, kita coba cari yang agak sama. Ini dia. Terus lantainya. Lantainya keramik guys. Kita ganti keramik aja ya guys ya. Okay. Terus kita ganti warna sofanya guys. Nah, nice. Ini dia warna sofanya ini. Terus ini mejanya meja warna pink. Nice. Ininya abu-abu, oke. Okay. Pas banget karpetnya udah warna pink juga, guys. Jadi nggak usah kita ganti ya. Karpetnya kita taruh sebelah sini aja. Oke, okay, ini dia ruangan tamu ya, guys ya. Yang buat biasa kita menerima orang-orang ya. Masih ada kertas kardus ini belum kita buka. Mari kita buka ya. Apa isinya? TV ternyata, guys. Walah, ini meja TV nih. Oke, okay, ini meja TV, guys. Ternyata, guys. Kita taruh mana nih? Sofanya nggak bisa kita balik ya. Ya udah kita taruh sebelah sini aja nih sofanya nih. Okay. Nggak sebelah sini aja ininya, kita taruh sebelah sini aja, kita tuker aja guys. Nice. Terus ada speaker, speakernya samping-samping TV dulu aja, kita taruh guys speakernya. Oke, sudah guys. Oh ini bantal guys, lucu banget bantalnya guys, bentuk kucing. Oke, terus ada tanaman guys, kita taruh sebelah sini tanamannya. Oh aduh, nggak bisa kita ganti warna guys, ya udah nggak apa-apa ya. Oke, ruangan tamu juga sudah jadi guys. Rumah Avatar World lucu banget ternyata guys ya, bentuk-bentuknya gitu ya guys ya. Oke. Sekarang kita coba cek lantai 2, apakah kita bisa ke lantai 2? Here we go. Bisa ternyata, ada ruangan berapa nih? Ada 1, ada 2 ruangan. Ini yang sebelah kiri dulu guys. Duar, ternyata tempat mandi guys. Oke, kita susun-susun dulu aja ini kamar mandinya sebelah sini. Terus ini kotak sini. Terus ini lemarinya mau taruh di mana nih? Lemarinya nggak muat guys, mau taruh di mana nih guys? Kita pindah-pindahin dulu aja kali ya. Nggak muat guys, jelek banget ya. Ya udah kita coba taruh di sini bisa nggak? Oh bisa ternyata, ya udah lemarinya di sebelah sini aja kali ya. Oke. Karpetnya sebelah sini, nice fotonya. Di sini bisa guys. Oke, ini dia. Sekarang kita ganti wallpapernya guys. Okay. Wallpaper kamar mandi. Coba cari-cari. Oh, ini aja kali wallpaper kamar mandi nih yang ini nih. Nah, oke. Terus lantainya kita coba cari lantainya cocok yang ini aja kali. Terus kita ganti warna serba pink dulu ya guys ya. Okay. Kita ganti semua warnanya jadi serba pink. Oke, toiletnya apakah ada warna pink? Aduh, nggak ada guys. Abu-abu adanya. Udah nggak apa-apa ya. Oke, wastafelnya kita cari warna pink. Oke, ada guys. Ini lemarinya warna pink. Oke. Karpetnya nggak bisa kita ganti guys. Karpetnya nggak bisa kita ganti ya. Yaudah, sini lemari atas nih. Sekarang lemari atas nih. Lemari atas. Cermin warna pink bisa kah? Bisa ternyata sama lemari yang sebelah sini nih berarti ya. Nice. Oh, ini ganti aja. Nah, udah ya. Sekarang kita buka kotaknya ini. Apa isinya guys? Kita coba buka kotaknya. Ada apa aja nih? Ada ini sapu. Terus ada apa nih? Oh, ini tempat buat cucian ya, buat apa namanya? Buat baju-baju kotor ya. Kita taruh sebelah sini. Ini ember, bisa kita masukin enggak kain pel ke ember? Oke, bisa guys. Terus ada sabun-sabun. Ini ada odol, terus sikat gigi, terus sisir. Nah, ini anduknya kita masukin ke dalam sini aja, guys. Okay. Nah, anduknya taruh di sini aja nih biar nggak basah ya. Oke, kamar mandi sudah selesai. Sekarang kita coba cek ruangan yang ini. Okay. Ini apa kira-kira, guys? Duar. Sudah serba warna pink, guys. Bagus sekali. Ini lemari, ini kotaknya kita singkirin dulu. Ada cerminnya juga, guys. Mantap sekali. Ini cerminnya taruh di sini aja kali ya, guys ya. Nice. Oke, sekarang kita coba ganti warna pink dulu, guys. Kita ganti-ganti warna pink dulu, guys. Oke, udah cocok. Oke. Wallpaper tempat tidur yang bagus yang mana? Coba kita ganti yang ini. Terus lantainya yang simple aja. Nice. Ini dia tempat tidurnya, guys. Tinggal kotak kardus terakhir yang belum kita buka. Kira-kira apa isinya?
Tuh, ada lampu tidur, guys. Ini apa nih? Oh, ini sofa. Ini lampu tidur kita taruh sebelah sini. Okay. Ada baju-baju, guys. Berarti kita buka lemari-lemari dulu. Ini baju, mana baju? Oh, ini dia baju. Kita cantelin, bisa nggak? Otomatis nyantol, guys. Terus ada celana di bawah aja ya. Okay. Ini apa nih? Oh, ini sepatu, sendal. Ini apa lagi nih? Bandana kita taruh sebelah sini. Ini apa lagi? Oh, kaos kaki ya ini ya? Kaos kaki, ada baju lagi, guys. Ini lemarinya nggak cukup ini. Ini celana, sendal, tas, kita taruh dalam aja, celana lagi guys, sama jam waker guys, alarm ya. Nice. Oke, kita tukar dulu aja ini kacamatanya di bawah. Oke, sudah selesai guys. Menurut kalian gimana nih rumah baru di Avatar World? Lucu banget nggak sih? Buat kalian yang suka ya dekorasi kamar baru di Avatar World, coba kalian kasih nilai ya guys ya, komen di bawah kasih nilai ya. Okay. Dari 1 sampai 10 kasih nilai di bawah ya guys ya, biar tompel tahu nanti.